بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Nabi Sulaiman hidup di tengah-tengah kejayaan dan kemuliaan di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan kematian baginya. Sebagaimana kehidupan Sulaiman berada di puncak kemuliaan dan kejayaan yang penuh dengan keajaiban yang luar biasa, maka kematiannya pun merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang penuh dengan keajaiban. Demikianlah bahwa kematian sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan kejayaannya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, tidak ada yang terlewatkannya. Nah, di dalam satu ayat Allah berfirman tentang kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, di surat Saba ayat 14, falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautih illa tabatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamun ya'lamun al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, yaitu atas Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang ghaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksaan yang menghinakan. Maksudnya ini memberikan bukti bahwasanya jin itu tidak mengetahui yang ghaib. Ya, buktinya pada saat dia dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman ikut saja, dan pada saat Nabi Sulaiman meninggal jin itu enggak tahu apa-apa. Kalau dia tahu yang ghaib, maka dia berhenti dari kerjanya dan ya tidak mentaati karena Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nah, ternyata jin tidak tahu. Nanti keterangannya ya. Kemampuan Nabi Sulaiman untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka serta hubungan mereka dengannya, semua ini menimbulkan fitnah, cobaan ya di tengah-tengah manusia dalam hal tertentu. Dan kematian Sulaiman merupakan batasan atau jawaban terhadap fitnah ini. Kami tidak mengetahui siapa yang mengklaim bahwa jin itu mengetahui hal yang ghaib. Apakah itu setan yang terkutuk atau jin yang bodoh atau manusia yang tertipu. Banyak persepsi ya, pandangan di antara manusia bahwasanya jin itu mengetahui yang ghaib. Ini tidak benar ya. Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kami tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tersebarnya isu yang keliru ini. Yang kita ketahui adalah bahwa tersebut tersebar dan mempengaruhi sebagian manusia dan jin. Barangkali manusia berkata kepada diri mereka, selama jin melakukan perbuatan yang luar biasa ini, maka apa gerangan yang menjadikan mereka tidak mengetahui hal yang ghaib itu. Ini kesimpulan sepihak dari manusia ya. Kalau jin bisa berbuat apa saja, masa yang ghaib dia enggak tahu. Nah, seperti itulah kesimpulan dari manusia pada umumnya. Manusia itu lupa bahwa kunci ghaib berada di tangan Allah Ta'ala. Masalah ilmu ghaib tidak akan mampu dikuasai oleh jin, oleh manusia, para nabi, dan semua makhluk. Para nabi juga enggak tahu, kecuali kalau ada wahyu. Ya. Kalau ada wahyu dari Allah, baru tahu. Kalau tidak ada wahyu, maka tidak ada informasi dari langit, maka nabi tidak tahu. Karena semua itu adalah makhluk. Mengetahuinya ghaib itu adalah termasuk hak rububiyah yang hanya Allah saja yang tahu. Hanya dia yang mengetahuinya. Allah telah merencanakan bahwa kematian Sulaiman pun bertujuan untuk menghancurkan pemikiran ini, yaitu pemikiran bahwa jin mengetahui hal yang ghaib. Jin bekerja untuk Nabi Sulaiman selama beliau hidup, dan tatkala beliau meninggal, maka tugas mereka menjadi bebas.
Nabi Sulaiman meninggal tanpa diketahui oleh jin, sehingga mereka tetap bekerja untuknya. Mereka tetap mengabdi kepada Sulaiman. Seandainya mereka mengetahui hal yang gaib, niscaya mereka tidak meneruskan pekerjaan mereka. Ini kata kuncinya di sini ya, kenapa hikmah kematian beliau Nabi Sulaiman ini misterius ya, tidak diberitahukan, supaya memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya jin itu makhluk yang sama dengan manusia biasa. Bedanya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka, itu saja, dan itu bukan keistimewaannya. Jadi kalau mereka tahu hal yang gaib, tahu tentang kematian Nabi Sulaiman, niscaya mereka berhenti dari pekerjaannya, tidak terus menerus dalam pekerjaannya. Wafatnya Nabi Sulaiman, pada suatu hari Nabi Sulaiman ini memasuki mihrab. Mihrab adalah tempat ya untuk ibadah beliau, untuk beriktikaf, untuk ibadah dan sholat. Tak seorang pun berani mengganggu khulwatnya. Khulwat adalah maksudnya menyendirinya ya di mihrab itu. Mihrab Sulaiman terletak di puncak gunung dan dindingnya terbuat dari permata. Pada suatu hari Sulaiman duduk bersandar pada tongkatnya dan ia tampak tenggelam dalam tafakkur. Beliau berzikir kepada Allah hingga rasa kantuk menguasainya. Lalu setelah itu malaikat maut menemuinya di mihrabnya. Sulaiman pun meninggal dunia pada saat itu juga ya. Beliau bersandar kepada tongkatnya. Jin melihatnya dan mengira bahwa beliau sedang sholat, sehingga mereka pun terus melanjutkan pekerjaannya. Jadi tidak tahu ya kalau majikannya tadi sudah wafat. Berlalulah hari-hari yang panjang. Kemudian datanglah rayap, yaitu semut kecil yang memakan kayu. Hewan itu pun mulai memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Rayap-rayap itu tampak lapar. Sebagian dari tongkat Sulaiman dimakan beberapa hari oleh rayap-rayap itu. Ketika yang dimakannya semakin bertambah, maka tongkat itu pun menjadi rusak dan jatuh dari tangan Sulaiman. Tubuh mulia itu kehilangan keseimbangan dan terhempas di bumi. Tatkala tubuh suci itu tersungkur, maka manusia segera menuju ke sana. Mereka menyadari dan mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dalam waktu yang lama. Jin menyadari bahwa mereka tidak mengetahui hal yang gaib, dan manusia pun mengetahui hakikat ini. Seandainya jin mengetahui yang gaib, niscaya ia tidak akan meneruskan siksaan yang hina. Mereka tidak akan bekerja terus-menerus. Jadi Nabi Sulaiman menyimpan wahyu, kitab wahyu berada di bawah kursinya yang beliau duduki, dan mengancam siapapun tidak boleh mengambil kitab itu. Nah, jadi pada saat Nabi Sulaiman setelah meninggal itulah baru kemudian kitab itu dicuri ya oleh jin-jin ini, sehingga dengan itulah ya mereka melakukan kejahatan dan penipuan ya kepada umat manusia sejak saat itu, sejak Nabi Sulaiman meninggal dunia. Demikianlah Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan duduk dan sholat di mihrabnya. Lalu berita itu tersebar bagai api di bumi. Manusia, burung dan binatang buas mengantarkan jenazah Nabi Sulaiman. Sekawanan burung tampak sedih dan menangis. Semua makhluk bersedih. Akhirnya tak seorang pun mengetahui bahasa burung di bumi. Meninggallah seorang yang memahami pembicaraan burung. Burung-burung itu berkata, betapa beratnya kehidupan di tengah-tengah orang yang tidak mengetahui pembicaraan kita. Ya.